Babin Mapar Aibtu Sumarno selaku pengurus Masjid Jami Nurul Iman menyampaikan maklumat kepada jamaah pada sholat tarawih pertama di bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Adapun maklumat yang disampaikan oleh Aibtu Sumarno adalah tentang pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Nurul Iman. Selain itu menyampaikan bahwa sebelum sholat tarawih, selama satu bulan penuh telah terjadwal kultum dari kelompok Da'i Kamtibmas Polsek Taman Sari. Dan maklumat yang terakhir adalah menyikapi situasi yang tidak menentu pasca aksi teroris. Dari Jakarta, Aibtu Sumarno, Tribrata TV, Salam Tribrata.